Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini. Pemenuhan gaji PNS seiring peralihan kewenangan pengelolaan SMA, SMK dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah Provinsi Jambi menjadi prioritas dalam perancangan kebijakan umum perubahan atau APBD dan plafon prioritas anggaran sementara perubahan atau PPASP Provinsi Jambi tahun anggaran 2017. PLT Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik usai rapat paripurna menyampaikan pengantar kupa PPAS perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2017. Di mana ia menjelaskan gaji PNS yang harus ditanggung pemerintah Provinsi Jambi pasca peralihan jumlahnya sangat besar. Untuk memenuhinya harus melakukan pergeseran-pergeseran anggaran, bahkan rasionalisasi anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Namun rasionalisasi yang dilakukan tidak mengganggu program utama. Yang jelas prioritas untuk di KUAPPAS 2017 ini, kita terkait satu masalah pemenuhan gaji PNS yang beralih status dari kabupaten ke provinsi. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Itu ada pergeseran-pergeseran mata. Jadi maka dalam KUAPPAS ini ada kita lakukan rasionalisasi anggaran di SKD, tapi tidak mengganggu program prioritas. Sementara dalam pemaparan saat menyampaikan nota pengantar atau kupa PPAS perubahan 2017, Wakil Gubernur Fahrori Umar menjelaskan alokasi belanja pegawai yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp1,4 triliun bertambah Rp139,58 miliar menjadi Rp1,144 triliun. Penambahan belanja pegawai ini dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp11,8 miliar yang sebagian besar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan PNS yang beralih status kepegawaiannya dari pegawai pemerintah kota kabupaten kepada pemerintah Provinsi Jambi.